Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Kadang-kadang manusia ni tuan-tuan eh, dia time susah dengan Allah lah. Time susah sembahyang duha 12 rakaat, kau jangan mamen. Nak dekat sama dengan terawih, dia sembahyang duha dia. Ya Allah, kenapa rezeki aku sempit? Ya Allah, tolong. Sembahyang hajat tiap-tiap malam, kiam mula tiap-tiap malam, man. Sekali Allah Allah bukalah pintu rezeki dia. Ha, dah kurang dah. Kan dia punya apa? Duha pun dah mula dulu. Kita tak nafilah, duha ni sunat dilewatkan. Ya, lebih kurang dalam 15 minit sebelum masuk waktu Zuhur. Itu waktu yang afdal, tengah-tengah panas macam tu. Tapi kadang-kadang kalau kita rasa tak boleh nak buat, buatlah awal. Ni sekarang, nanti aku buat time waktu afdal lah. Yelah tu. Nanti sekarang adalah pula customer datang. Alamak, ada customer lah pula. Alamak, meeting lah pula. Alamak, alamak, alamak. Terlepas duha. Kau tengok? Kau tengok permainan kau tu. Kau tengok permainan kau tu. Kau ingat Allah ni, kan? Jadi, dah senang, dia dah mula tinggalkan duha. Dulu lajin buat 8. Lepas tu sibuk turun 6. Lepas tu turun 4. Lepas tu turun 2. Lepas tu qada terus. Lepas tu langsung tak buat. Sebab dah masyuk. Dah masyuk. Ada orang cakap macam tu. Saya tak buat duha pun rezeki saya melimpah ruah. Yelah, kau cakap lah macam tu. Kau cakap lah. Yeah, sebab tu kita macam mana sibuk pun buat sembahyang duha. Dua ni bukan tak boleh, buatlah dua kan. Tapi buatlah empat, kan? Buatlah empat. Kalau ada masa lebih sikit, buat enam. Ada masa lebih sikit, buat lapan. Apa susahnya? Kalau kira-kira kan, lebih kuranglah enam rakaat, lapan rakaat tu. 15 minit je bang. Itu pun kau tak baca kul huwallah, kau baca Fatihah aje contohnya kan. Settle. Jadi cubalah ya. Saya ni cakap je. Saya pun bukan buat sangat pun kan. Tapi cubalah berusaha kan. Jadi Allah Ta'ala akan menilai sejauh mana istiqamahnya kita, usahanya kita. Tapi kalau tak mampu ataupun sibuk sangat ke, waktu kita terhad, buat dua, buat empat. Yang penting istiqamah. Jangan kita ni contoh semangat dia buat lapan, lepas tu haram tak buat-buat langsung. Tu memang hampir lah. Jadi kadang-kadang kita ni time susah ingat Allah, time senang mula lupa Allah Ta'ala. Bangkit qiyamul lail kan, cubalah bangkit. Dan waktu yang bagus bangkit qiyamul lail 1/3 malam ataupun waktu nak dekat sahur 4:30, pukul 5. Sekarang subuh pun dah lewat kan, berapa? 5:45 lebih kurang kan, dulu awal. Sekarang dah lewat dah, boleh lah. Yang penting kita ada usaha tau. Kita ada usaha nak bangkit malam. Jadi jangan kita persia-siakan peluang tu. Kau kenal Allah, time waktu kau senang, Allah akan ingat kau ketika waktu kau susah. Time senang tu banyakkan bersedekah. Bersedekah tiap-tiap hari. Sebab tu antara waktu paling afdal sedekah ni waktu pagi. Kita pun disuruh bangkit awal pagi, pergi sembahyang subuh berjemaah. Pergi berjemaah, jangan lupa bawa duit. Bawa duit, letak dekat tabung masjid. Nanti malaikat setiap pagi akan berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma a'til, Allahumma a'til munfiqa badalan, wa a'til lil mumsiki talafan. Allahumma a'til munfiqa badalan. Ya Allah, engkau berikan kepada orang yang infakkan harta dia ganti yang lain. Kita masukkan duit dalam tabung masjid tu, malaikat dah doa dah kita. Untung pagi-pagi buta dapat doa malaikat. Tapi kalau kita ni duit ada saja je bawa lupa, tiap-tiap hari lupa. Alah, lupalah pula cewa, padahal kena pun nak mampus. Dia bukan tak tahu ada tabung kat masjid, tabung kat surau, tapi memang dia tak nak bagi. Orang macam ni malaikat doa juga. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti lil mumsik talafan. Ya Allah, kau hancurkan rezeki orang yang kedekut macam dia ni. Ya Allah, pergi sembahyang subuh je tapi dapat doa puaka daripada malaikat. Jam kerem. Tak pasal kita. Jadi bayangkan kalau tiap-tiap pagi kita dapat doa malaikat, berkatlah hidup kita bang.
malaikat doakan kita pagi-pagi. Kalau mak abah hidup, mak abah doakan kita pagi-pagi. Kalau guru-guru kita kenangkan kita, dia doakan kita pagi-pagi. Mau tak berkatnya hidup kita? Iaitu kita kerja pun hati senang dengan sebab sedekah ni. Jadi takkan Nabi kata mana qasama wa abdin min sadaqah, tidak akan kurang harta hamba yang bersedekah. Wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifuhu, apa-apa yang kau infakkan harta engkau, Allah akan ganti. Janji Allah macam tu. Jadi apa Nabi kata, kenali Allah fi raha, time waktu kau senang. Ya'rifka fi syiddah, Allah akan kenang kau ketika kau susah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan ketahuilah apa-apa kesalahan yang kau buat tidak akan memudaratkan kau, dan apa-apa yang menimpa engkau lam yakun liyukhti'aka, bukan dengan sebab kesilapan kau, tetapi segala-galanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah anna nasrah ma'as sabri, kemenangan yang Allah beri perlukan kepada kesabaran. Nak apa benda pun as-sabr, balasan kepada orang yang sabar ni kan. Orang yang sabar ni Allah Ta'ala bagi luar biasa nikmatnya bagi orang yang sabar. Ketahuilah kemenangan itu diberikan dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan Allah Ta'ala akan berikan kelepasan berserta dengan ujian. Setiap ujian ada kelepasannya. Wa anna ma'al usri yusra, dan setiap kesusahan itu ada perkara yang memudahkannya. Allah Ta'ala takkan bebankan kita kecuali kita ni orang kata kena rajinlah berdoa, rajin berusaha, rajin berdoa, banyakkan bersedekah, banyak muhasabah diri. Allah Ta'ala akan memudahkan kehidupan kita. Kita nak senang 24 jam ni boleh tuan-tuan, tunggulah mati besok, masuk syurga nanti, senanglah engkau. Sekarang ni ujian kan, ada pantang larang, ada boleh, ada tak boleh, kena ikut. An Anasin radhiyallahu ta'ala nuqala innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasy-sya'ri kunna na'uduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, rawahu al-Bukhari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Anas kata apa tuan-tuan, innakum, sesungguhnya kamu, la ta'maluna a'malan, kamu ni buat satu amalan, hiya adaku fi a'yunikum minasy-sya'ri, kamu menganggap amalan tu mana dosa lah. Kau buat dosa ni, kata Allah, ni dosa kecil je, lebih halus daripada rambut. Kan Allah, tak ada apalah, dosa kecil je benda ni. Kunna na'uduha, sedangkan kami menganggap dosa tersebut ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal mubiqat, dikategorikan antara dosa-dosa yang besar, dosa yang menghancurkan amalan-amalan kita, dosa yang berat. Tu zaman Nabi dianggap dosa tu berat, tapi zaman sekarang orang anggap dosa tu ringan dan kecil. Ana ambil contoh mudahlah, bab membazir tuan-tuan, bab makan. Kita kadang-kadang order makanan kat kedai. Ha, nak apa? Abang belanja ni cuti sekolah, order je. Lamb chop, apa benda lagi? Lamb chop apa? Alamak, apa lagi? Chop apa? Lamb chop, chicken chop, chopstick, banana stick, leaf stick, apa benda lagi? Apa benda semua tu lah. Order, 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 order. Order, 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 order. Bayar, makan tak habis. Kita kata, tak apalah. Orang kalau tak habis, bungkus, bawa balik rumah. Saya pergi Jerman, tuan-tuan. Tengok orang Jerman tu, kapir tu, tak membazir, Syekh. Jepun pun sama juga, tak membazir. Yang membazir mana? Arab, tuan-tuan. Allah. Aib. Hari tu anda pergi umrah tahun bila, anda tak ingat. Masa anda dapat kitab ni lah. Kitab ni anda dapat tahun 2013. Masa tu anda pergi dengan anak pengarang ni, anak Syekh Sabu ni, Syekh Ahmad. Dia kata, Nazmi, jom
Malam ni aku belanja kau pergi makan kabsah. Min afdali kabsah fi Makkah. Ni kabsah paling bagus dekat Makkah ni. Kedai, kedai sedap lah. Ana pergi dengan dia. Pergi kedai tu, Syekh. Naik-naik kedai tu, orang Arab kan ramai. Dia kan ada bilik-bilik-bilik-bilik kan untuk bilik makan tu. Ana masuk satu bilik, dulang besar, nasi setambun bersepah-sepah atas lantai. Mana wangnya ni? Dah habis makan dah? Dah habis makan, Syekh. Nasi bersepah atas lantai. Aku tengok bilik sebelah, nasi macam busut bersepah-sepah atas lantai. Daging bersepah, dah tak ada orang makan dah. Next, bilik yang ketiga, ada kata, ya Allah, berdosanya lah kurang ni. Orang Arab membazir, tuan-tuan. Membazir orang Arab ni. Kita kadang-kadang tengok kan, kita tak naklah Allah balikan diorang. Tapi kalau Allah dah balikan, teruk, na'udzubillah min zalik. Bagi mereka tak ada apa benda macam ni. Kunna na'uduha fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kami menganggap perkara dosa besar. Sahabat kata, Quran pun sebut innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Kau nak jadi saudara syaitan bukan susah. Membazir, confirm kau anak beradat dengan syaitan. Cakap banyak tak ada. Membazir, settle. Kan makan bazir, minum bazir, order tak habis. Kadang-kadang pergi kenduri kahwin, beratur, ambil lauk banyak-banyak. Ambil tu, ambil ni, ambil tu. Dia seorang tiga pinggan, kau tahu tak? Pinggan nasi kosong, lauk tambah dengan apa? Cakui tiaw lah, kuih lopis lah, pekerjadah semuanya ada. Lalas makan sikit, lepas tu buang. Nampor, botol geram, dia tengok perangai macam ni. Tak senonoh, kau tahu tak? Membazir berdosa.